Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'afi ulumi fi darini amin wa qala Abu Bakrin ibn Murduwai haddasana Ismail ibn Ali ibn Ismail qala haddasana Bishr ibn Musa qala haddasana Ahmad ibn Muhammad al-Azraqi qala haddasana Muslimun ibn Khalidin Azunji an Abdul Malik ibn Jurajin an Kasir ibn Kasirin qala kuntu ana wa Utsman ibn Abi Sulaiman wa Abdullah ibn Abdurrahman ibni Abil Husaini fi nasin ma'a Sa'id ibni Jubairin fi a'lal masjid laylan. Berkata oleh Abu Bakar bin Murduwai, telah bercerita kepada kami oleh Ismail. Dulu saya ingat sama Kisah Piyasami, beliau bacanya Murduwai. Telah bercerita kepada kami oleh Ismail bin Ali bin Ismail, telah bercerita kepada kami oleh Bishr bin Musa, telah bercerita kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad al-Azraqi, telah bercerita kepada kami oleh Muslim bin Khalid al-Zunji, telah dari Abdul Malik bin Juraij, dari Kasir bin Kasir berkata, ya adalah aku dan Utsman bin Abi Sulaiman dan Abdullah bin Abdurrahman bin Husain bin Abil Husain fi nasin, berada di orang-orang, berada di banyak orang. Ma'a Sa'id bin Jubairin, ada di situ ada bersama Sa'id bin Jubair, hadir Sa'id bin Jubair. Di mana fi a'lal masjid lailan, di paling tinggi masjid di malam hari. Jadi beliau berada di posisi paling atasnya, paling tinggi ya masjid di malam hari. Faqala Sa'id bin Jubairin, lalu berkata Sa'id bin Jubair, saluni qabla alla tarawni, bertanyalah kamu kepadaku sebelum kamu tidak melihat aku. Begitu lagi mati. Kalau mau nanya sekarang dah, sebelum aku mati dah. Sebelum melihat saya. Fasa'aluhu anil maqami, lalu mereka bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang maqam Ibrahim itu. Fa'ansha'a yuhaddisuhum an ibni Abbasin, lalu tampillah ia, yuhaddisuhum, bercerita kepada mereka. Tampillah ia Sa'id bin Jubair, ya, tentang bicara an ibni Abbasin, berita dari ibni Abbas. Fazakar al haditsa, lalu ia sebutkan hadisnya, bitulihi, dengan panjangnya. Summa qala al Bukhari haddatsana Abdullah ibn Muhammadin qala haddatsana Abu Amirin Abdul Malik ibn Amrin qala haddatsana Ibrahim ibn Nafi'in an Kasir ibn Kasirin an Sa'id ibn Jubairin an ibni Abbasin. Kemudian berkata oleh Imam Bukhari, beliau dari Abdullah bin Umaid, ya, bercerita kepada kami oleh Abdullah bin Muhammad, telah bercerita kepada kami Abu Amir Abdul Malik bin Amr, telah bercerita kepada kami oleh Ibrahim bin Nafi, dari Kasir bin Kasir, dari Sa'id bin Jubair dan Ibn Abbas. Kala berkata, ya lamma kana baina Ibrahim, baina Ibrahim wa baina ahli makana, tatkala ada, ya,
tatkala ada perselisihan di antara Ibrahim dan di antara ahlihi istrinya, yaitu Siti Sarah. Biasa itu mah ya, ada bini yang baru yang tua ngamuk dikit, padahal yang suruh dia juga, mas nikah mas, belaga jadi pahlawan. Yang suruh nikah itu istrinya, Siti Sarah. Jadi Nabi Ibrahim punya istri dua, Siti Sarah sama Siti Hajar. Karena enggak punya anak, ya Siti Sarah enggak punya anak. Kesianan Nabi Ibrahim udah lama, padahal umurnya sudah 80 tahun. Akhirnya suruh nikah lagi. Akhirnya nikah. Nah, ketika nikah, punya anak. Tapi sebelum punya anak, lagi hamil, itu udah mulai cemburu. Udah mulai cemburu. Memang perempuan diciptakan ada rasa cemburu. Ya kita juga begitu. Sama. Bahkan harus cemburu. Cemburu itu tandanya cinta. Yang penting jangan buta aja. Ya orang bini yang lagi beli sayuran sama tukang sayur, wah cemburu banget. Diomelin, dikurung bininya, enggak boleh. Ada pernah begitu, Pak? Itu di tempat kejadian ada saya di situ. Di TKP. Itu istrinya, Pak, dikurung di kamar. Tanpa busana. Gara-garanya apa? Bininya ngobrol sama tukang sayur. Mau beli sayuran. Astagfirullah. Ya harus ngomong, harus ngomong. Masa ya kagak ngomong. Saya rasa ini cemburu buta. Ini enggak boleh begini ya. Kecuali tepak-tepok tuh supaya murah, baru enggak boleh ya. Ya, Masya Allah. Itu pernah terjadi seperti itu. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Jangan juga kayak begitu, yaitu kemuatan cemburu. Cemburu buta namanya. Ini terjadi percecokan antara Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Sarah, ya. Ya maklum dah begitu ya. Cemburu. Jadi diawali itu, berantem dulu, ya berantem, perselisihan lah. Maka ketika terjadi itu, ya. Kharaja Ismailu kharaja bi Ismaila wa ummi Ismaila. Kharaja, maka keluar ia Nabi Ibrahim dengan ya, bersama anaknya Ismail masih kecil dan ibunya, ibu Ismail yaitu Siti Hajar. Padahal yang pilihin ini perempuan, yang pilihin istrinya. Yang pilihin istrinya. Nah, ini biasa orang kalau milih biasanya kan yang gimana gitu ya. Bekas budak ini Ibnu Hajar. Yang pilihin udah. Cuma iya, nyari sendiri apalagi. Ngelentap. Ngelentap. Makanya kata saya kalau ada perempuan nyuruh kawin benar-benar kagak enggak pakai dipelet-pelet kagak. Nyuruh kawin lakinya dan ridonya luar biasa gitu, dia mau ibadah tetap layannya bagus, wali itu. Kenapa? Khariqul adat. Di luar kebiasaan. Makanya susah yang begitu, susah. Kalau ada tapi curigain orang ada nikah, dia nikah bininya empat semuanya carian istrinya, ya itu kita teliti dulu tuh ya,
check and recheck nih, pakai jampe-jampen apa kagak nih. Kalau pakai jampe-jampean, nah, itu enggak bisa. Enggak, itu pakai ilmu namanya itu, dibuat-buat, ilmu sihir. Ada Pak ilmu sihir, Pak, buat orang demen aja sama kita. Ya kalau dicari mah. Tapi buat apaan gitu kan. Nah, jadi tatkala terjadi perselisihan antara Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah, kharaja, maka keluar dan Nabi Ibrahim bi Ismaila bersama Nabi Ismail wa umi Ismaila dan ibu Ismail yaitu Siti Hajar, wa ma'aha syanat wa ma'ahum syanatun fi ama'un, dan bersama mereka ada tempat air. Jadi mereka bawa tempat air, ya, ada tempat air fi ama'un, dan di dalam tempat air itu ada airnya. Fa ja'alat ummu Ismaila, maka adalah ja'ala maknanya ja'akana, maka adalah ibu Ismail ya tashrobu yaitu Siti Hajar minum beliau minasyanati dari tempat air itu. Fayadiru labanuha ala sabiha, lalu mengalirlah minum, mengalir susunya ya diberikan kepada bayinya. Memang tuh kalau ibunya enggak minum, ibunya kurang asupan, ya otomatis susunya enggak bagus. Jadi ketika ibu pengen bagus asupan ya susunya kepada anak, ibunya harus makan makanan yang berprotein. Empat sehat lima sempurna kata orang dulu, orang sekarang ada lagi yang kerenan lagi. Iya. Itu harus begitu, ibunya harus sehat juga. Jadi enggak boleh, enggak ada orang nyusu juga tapi kok anaknya enggak bagus air susunya, ya karena ibunya kurang asupan. Jadi bapak-bapak tugasnya kasih itu. Itu kalau lagi hamil itu jeruk jangan sampai kagak. Yang bagus banget tuh kurma 7. Kurma 7. Mungkin dua begini, maksudnya begini. Kurma 7, tapi jarang kuat orang perempuan. Kalau kita nggak apa-apa, nggak. Orang perempuan susah makan kurma lagi hamil. Kalau nggak hamil ya enak aja emang. Awalnya luar biasa, susahnya itu luar biasa. Kita terheran-heran, apa iya susah? Iya belum ngerasain aja. Nah. Untuk supaya mengimbanginya itu jeruk, Pak. Jeruknya jangan jeruk luar, jeruk sini aja. Jeruk siem. Ini penting, Pak. Ada saya punya jamaah, anaknya umur 6 bulan, sehat. Lincah-lincah tapi sakit. Kenapa? Dia kena sakit apa? Lupa saya penyakit itu. Penyakitnya penyakit besar juga. Apa diponis oleh dokter? Ini kurang buah lagi hamil katanya. Masya Allah. Ya. Hepatitis. Gitu. Hepatitis B. Itu katanya kurang buah. Jadi kalau anak lahir masih kecil udah penyakit. Nah ini lagi hamilnya. Ibunya ini kurang asupan. Apa babanya yang pelit? ini harus diperhatiin. Kalau istri lagi hamil perhatiin. Iya, irit boleh asal jangan ya pelit aja. Alhamdulillah anak saya semuanya itu udah ini aja dah apa namanya? Jeruk aja udah murah itu yang kan murah yang jelek itu yang hijau jeruk siam ya itu aja dan memang kata dokter bagus itu
setiap hari satu minimal satu. Nah kalau jeruk pasti dia makan juga karena asem-asem, cocok sama dia. Iya. Akhirnya anak ya, jamaah saya itu meninggal dunia. Ya. Jadi karena lagi hamilnya itu kekurangan. Jadi jangan sembarangan itu ya. Lagi hamilnya itu perhatiin. Sumarraja'a Ibrahimu ila ahlihi. Lewatan. Hatta qadima Makkah, sehingga beliau Nabi Ibrahim datang ke Mekah yang sekarang ini. Dulu mah enggak ada orang. Ya, bangunannya belum ada. Masih tanah lapang. Iya. Masih ya gitu dah ya. Kalau di sini belantara, kalau sono gurun. Fawadha'ahuma, lalu ia letakkan keduanya, ditaruh di situ. Keduanya tahta dau'atin, di bawah pohon besar. Summa raja'a Ibrahimu ila ahli. Kemudian Nabi Ibrahim setelah itu pulang kepada keluarganya, kepada istrinya Siti Sarah. Fa'atba'athu Ummu Ismail, lalu ibu Nabi Ismail mengikuti Nabi Ibrahim. Ini riwayat lain dari yang kemarin sudah ada ya. Hatta balagu kada'in, sehingga keadaan beliau sampai mereka, sehingga beliau mereka sampai kepada bukit ya. Nah, datsu bukit kada namanya. Min wara'ihi, ia memanggil dari belakangnya. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ila man tatrukuna, kepada siapa gerangan engkau titipkan kami. Bahasa kita begitu ya. Kepada siapa gerangan engkau titipkan kami, wahai Ibrahim. Ini manggilnya Ibrahim aja ya. Ya, ini ya, ini mungkin dulu belum ada apa begitu ya, masih begini ya. Masih begini. Tapi kalau ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini beliau juga keturunannya. Itu istrinya manggilnya ya. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ini mungkin beliau ini bekas seorang budak ya. Jadi belum paham. Kita mencari, jangan langsung ya menjustifikasi. Oh, berarti boleh, bukan begitu. Ya. Akhlak dalam Islam nomor satu. Ini beliau bekas budak, ini belum paham. Qala ilallah azza wa jalla, titip sama siapa? Titip kepada Allah azza wa jalla. Ya. Oh, kemarin kan ceritanya ya, sampai 3 kali nanya baru dijawab. Ya. Apakah kamu disuruh oleh Allah? Iya, aku disuruh oleh Allah. Kalau ini ya langsung dijawab kepada Allah azza wa jalla. Qalat raditu billah, kata Siti Hajar, aku ridho kepada Allah. Oh, ini Siti Hajar orang soleh. Emang biasa lah kalau bini kedua biasa begitu. Iya aja gitu. Kayak pengalaman aja. Iya. Mau ditaruh di mana? Iya aja udah. Kalau di sini satu semua sih, nggak ada yang tampang dua, nggak ada. Qalat, berkata ia, raditu billah, aku ridho kepada Allah. Iya, kata istrinya Siti Hajar. Qalat faraja'at, berkata Ibn Abbas melanjutkan beliau ceritanya, lalu raja'at Siti Hajar kembali. Ya, enggak jadi ngejar Nabi Ibrahim. Faja'alat tashrabu minasyanati, lalu adalah beliau minum daripada tempat air itu. Wa yadirru labanuha, ya habis minum ia menyusui anaknya ya, ala sabih, atas anaknya itu, bayinya. Hatta lamma faniyal ma'u, sehingga tatkala habis air, qalat, dia berkata,
lau zahabtu fanazartu la'ali uhissu ahadan. Sebaiknya aku pergi lalu aku bisa lihat-lihat, ya barangkali mudah-mudahan aku menemukan orang. Jadi enggak ada orang sama sekali di situ. Berdua doang dia sama anaknya. Ya, masya Allah. Qala fazahabat, berkata Ian Ibn Abbas, lalu pergilah ia. Fasa'idatis Safa, lalu ia naik ke bukit Safa. Sendirian naik tuh. Iya. Karena nih Siti Hajar kayak memang bekas budak, jadi udah biasa kerja gitu. Oh, udah biasa kuli. Ya. Jadi kuat naik gunung. Kuat. Kalau perempuan rumahan enggak kuat nih. Ya, udah mewek aja dah. Fanazarat, lalu ia melihat, wanazarat, dan ia melihat-lihat, hatta tuhisu ahadan, hal tuhisu, ya, apakah ia mendapati seseorang, ya, ini di sini artinya tidak nih ya, tidak ia mendapati seseorang, tuhisu artinya merasakan, tapi maksudnya di sini mendapati, enggak ada orang, falam tuhis ahadan, lalu ia tidak mendapati seseorang. Falamma balagatil wadiya sa'at hatta atatil marwata, maka tatkala dia sampai ke ya lembah, ia ke lereng bukit, ia ya sa'at lari-lari kecil, sa'i hatta atatil marwata, sehingga ia datang ke bukit Marwah. Ini Safa Marwah. Fa fa'alat zalika, maka ia lakukan itu aswatan berulang kali, aswatan berulang kali. Ya, hatta atammat sab'an, sehingga sempurna 7 kali. Masya Allah. Saking pengen nyari airnya, ya dari Safa naik turun lagi turun, jalannya begitu. Sekarang mah udah enak banget. Enak dulu, beda dulu, jauh banget bedanya. Safa turun ke Marwah, jalan lagi Safa Marwah, Safa Marwah sampai 7 kali. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini Siti Hajar udah keuji ketakwaannya, dibilang disebut Allah langsung patuh, disebut nama Allah, oh iya langsung patuh, ya iya raditu billah. Masya Allah. Lalu kita insya Allah dibalikin insya Allah, aduh ya Allah, jangan begitu ya. Kalau udah Allah disebut, udah Allah, bergetar hati seorang mukmin disebut Allah, wajilat qulubuhum, takut hatinya, hati mereka tuh orang-orang yang beriman kalau disebut Allah langsung bergetar. Allah, Allah. Ya. Summa qalat, kemudian berkata lagi ya Siti Hajar, lau zahabtu fanazalat ma fa'ala. Sebaiknya aku, kita artikan sebaiknya aja di sini. Lau, jikalau, coba, ya. Jikalau, sebaiknya aku pergi fana surat, lalu aku bisa lihat-lihat mafa'ala, ya, apa yang ia lakukan. Ya. Takni sobi, apa yang ia lakukan. Takni sobi ya, maksudnya anak kecil, anaknya itu. Jadi tadi udah nyari air dari Safa Marwah, Safa Marwah 7 kali, anaknya ditinggal. Ini mau dilihatin anaknya lagi. Abis keliling tuh Safa Marwah, Safa Marwah, bolak-balik Safa Marwah, Safa Marwah. Tuh pikir seapa lamanya itu.
Udah lama berarti tuh ditinggal anaknya, pengen liatin anaknya. Masya Allah, lagi ngapain? Allah. Lau zahabtu fazahabat fanazarat, lalu dia pergi, lalu dia lihat anaknya. Faizan huwa ya ala halihi, maka tiba-tiba dia di atas keadaannya, artinya di atas keadaan yang dulu ya, dalam keadaan posisi yang tidak berubah. Masya Allah, padahal udah lama. Ka'annahu yasna'u lil mauti, masya Allah, seakan-akan dia itu ya menghadapi kematian, artinya enggak bergerak, di situ aja. Emang Allah jagain. Falam tukirro ya, falam tukirro nafsa ya, maka ia tidak dapat menenangkan dirinya, ya, tidak tenang dirinya. Faqalat, lalu dia berkata, ini ibu Nabi Ismail, lau zahabtu wa nazartu la'ali uhissa ahdan. Jadi habis bolak-balik dari Safa Marwah, lihat anaknya ya berada di tempat itu enggak bergerak, ya masih ada di situ. Kemudian ia belum tenang hatinya, enggak bisa menenangkan hatinya. Iya. Lalu berkata, ya, lau zahabtu, jikalau aku pergi, panazartu, ya, sekiranya aku pergi, panazartu, lalu aku lihat-lihat, ya, la'ali aus ohissu ahadan, barangkali ada seseorang, barangkali aku mendapati seseorang. Jadi pengen lihat ada orang kagak ya, ada orang kaya, gitu. Qala ya. Fazahabat, berkata Ibn Abbas, fazahabat, beliau melanjutkan ceritanya, lalu pergilah ia Siti Hajar, fasa'idat di sofa, lalu ia naik sofa, naik lagi ke sofa, fanazorat, ya, lihat lagi ke sofa, fanazorat, dan lalu ia melihat-lihat, falam tu'isa'ah, dan lalu ia tidak, namun ia tidak mendapati seorang pun, hatta atamat sab'an, sehingga ia sempurnakan 7 kali, masya Allah. Jadi mengulang-ulang 7 kali, naik lagi 7 kali. Summa qalat, kemudian dia berkata lagi, lau zahabtu wa nazartu ma fa'ala, sebaiknya saya pergi lalu aku lihat apa yang ia lakukan, anaknya. Mulai lagi anak-anak dikit-dikit ya, liatin anaknya, habis ke Bukit Sofa liatin anaknya, pergi ke Bukit Sofa mau nyari air, lihat orang, lihat anaknya, liatin anaknya. Faizan ia bisautin, maka tiba-tiba ia mendengar suara Siti Hajar. Faqalat, lalu berkata Siti Hajar, aghis, tolong. Dia dengar suara, dibilang tolong. In kana indaka khairun, jika ada di sisi engkau kebaikan, tolong. Faizan Jibrilu alaihissalam, tiba-tiba ada malaikat Jibril. Qala bi'aqibihi hakadha, lalu ia berkata dengan tumitnya demikian. Wa ghamaza aqibahu 'alal ardi, ya. Lalu dan malaikat Jibril menancapkan tumitnya di atas tanah. Jadi ditolongin sama malaikat Jibril nih untuk mencari air. Qala fanbasa qal ma'u, lalu memancarlah air. Ya, orang perempuan enggak kuat tuh. Ya, air. Jadi ada air itu di tanah yang gersang. Fada'asyat Ummu Ismail, lalu kagum Nabi Ismail. Masya Allah, bahasa kita begitu ya. Kagum, ada keluar air berkat bantuan malaikat Jibril. Faja'alat ta'firu, lalu ya, Siti Hajar menggali. Jadi pas sudah keluar digali. Qala wa qala Abu Qasim, berkata Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau tarakat su la kana al ma'u zahiran,
jikalau ia meninggalkan dia, niscaya air itu nampak. Maksudnya dia keluar dengan sendirinya, karena udah ditancap aman kaki malaikat. Qala faja'alat tashrabu minal ma'i wa yadiru labana'a ala sabiyya. Ya, lalu Siti Hajar minum daripada air itu dan ia menyusui susunya kepada anaknya. Jadi kalau orang tuanya bisa minum, setelah minum baru keluar air susu. Makanya seorang ibu itu kalau lagi nyusuin harus banyak minum. Di sini harus banyak minum, minum air putih, banyak minum, banyak minum. Jangan sampai sedikit minum, karena dia diisep. Ya. Kalau enggak banyak minum, ntar dia kering. Qala wallahu a'lam bishawab.